yang rambut keriting bakal bikin masalah dua kali. Jangan percayalah Sobri, majalah doang itu biasa. Dasar sakit. Kal, tanggap yang benar nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Ade. Mau kemana? Saya mau ngajari kelas. Oh, sama dong. Loh, Pak Ade mau kemana emang? Beli galon. Itu beda. Itu mau ngisi air. Iya, Mas Ad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah! Aduh! Aduh! Hah? Aduh! 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 Lah, 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 lah. Pak Ade! Pak Ade! Aduh, 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 aduh. Pak Ade! Aduh! Ini mulainya mana? Kenapa Ade? Lu gimana nih? Gawat nih Dot. Ada yang nyambit pakai itu. Pade, Pade nggak apa-apa. Saya bantuin ya. Angkat galonnya. Pak Ustadz. Ya. Bukan galonnya, tolongin saya. Oh iya. Maaf Pade, maaf. Aduh, kenapa sih jadi angkat galonnya ya? Aduh, 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 aduh. Ya ya ya. Aduh, saya jadi bingung Pade. Sini Pade, saya tolongin aja deh. Ya sini sini Pade, sini sini. Aduh. Ulah, waktunya gak jadi kelas nih. Assalamualaikum. Aduh, 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 aduh. Kebiasaan. Kebiasaan, Pak Ustadz. Kalau nolong setengah-setengah. Mana nih, Kak? Mendingan kita minta maaf aja bilang kita gak sengaja. Pasti gak dimarahin, Kak. Gawat, Dut. Mendingan kita... kabur! Aduh. Siapa tadi yang nimpuk tuh? Siapa yang nimpuk tuh? Aduh, aduh, nah, nah, kita main di sini aja. Soalnya di sini kan aman, nggak ada orang kan. Di sini juga sepi, benar kan? Kak, ini ada orang. Nanti aja kak. Mendingan main lemparan-lemparan kayak gini nih, kayak gini, nih. Ha, ha, sini gitu. Nanti kalau misalnya terjadi apa-apa kan, kita yang salah, kita kena hukum. Oh, iya benar, kan sepi. Kan udah aman Dot, nggak ada orang, nggak dekat dapur, nggak dekat kamar. Iya betul. Dan ayo, satu, diam lo, dua, tiga. Nah, kena kamu. Sini. Ya po. Nih gelas udah gue cuciin. Ngomong taruh mana nih? Udah gue cuci, gue bersih banget ya. Alhamdulillah, udah taruh aja di mana kek. Makasih ya, Poy, udah membantuin saya. Bisa aja lu. Allah, ngaji Siti, kan di pondok ini ngajarin, makanlah secukupnya, jangan berlebihan, akan bisa dipotong dulu. Pade, tolongin Pade, boleh Siti cepetan, cepetan. Ini lagi diapain? Lu gak ada saya ini. Astagfirullahaladzim, bola tenis? Iya. Ayo, buru-buru. Kok bisa masuk? Bola, mental-mental. Iya. Hah? Masuk mulut. Ngomong dong. Ayo buru dah. Nung, nung. Pegangin. Ayo buru dah, buru Pak Dek. Kesian ada saya nih. Pakai ini mudah-mudahan ya, bisa. Iya dah, kalau awas. Begini. Ayo, ayo. Hiya! Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jalan-jalan ke rumah si Alan. Si Alan lagi ngerujak pepaya. Entah kanu. Pas Rikiti nanya ramalan, emangnya percaya? Ya, saya emang gak nanya ramalan, Ustadz. Cuman sih masih lagi dengerin aja. Kali aja kejadiannya sama minta di sore. Pas Rikiti, saya kasih tahu ya. Percaya sama ramalan itu gak boleh. Itu musrik. Dangdut apa pop? Itu musik. Iya. Toh, dengerin. Bener apa kata Pak Ustadz? Bukan begitu, Pak Ustadz. Musa. Nama saya Ustadz Musa yang mulia dan santun. Tapi, emang tebakannya benar ya? Benar, tebakannya benar ya? Benar ya?
Pak Jamal, ngomong apa kayak dikit, ngomong biar dia paham. Coba tebakannya apa sih? Coba saya minta ditebak apa aja, bebas deh, bebas. Bertemu sama seseorang yang nyebelin sama merasakan sesuatu yang pahit. Ulala. Bertemu sama orang yang nyebelin berarti dan merasakan sesuatu yang pahit. Kira-kira apaan, Ma? Pak Jamal? Ya mana saya tahu. Orang cuma tebakan doang. Iya. Apa yang saya nanya? Kalau ngomongin masalah tebakan, itu saya jagonya loh. Oh begitu, Bosat? Begitu. Bisa membuktikan? Bisa. Coba. Saya lihat tangannya Pak Sri Kitty. Ulala. Coba dikepelin jarinya. Dibuka lagi. Ulala. Genggam lagi. Buka lagi. Genggam lagi. Saya tahu, pasti Pak Sri Kitty ini orangnya penurut banget. Kok Ustadz bisa berkata demikian? Tadi saya suruh-suruh mau aja. Genggam, buka, mau aja. Ya. Berarti nurut. Kali apa? Kalau gitu masih juga bisa. Oh ya? Coba lihat tapak kaki Pak Ustadz. Pasti Pak Ustadz ini anak juragan tanah. Kok tahu? Nah itu tapaknya luas kayak tanah wakaf. Hah? Lihat tuh, gara-gara kamu berdua, Positi dan Ponunung, ngerebus gelas, sampai macam-macam semuanya direbus. Ini lama-lama di rumah nih rebus semua nih. Apa yang Positi, Ponunung? Tadi itu sebenarnya yang bola kesti itu kita nggak sengaja. Iya sebenarnya dulu sih. Lagian sih Tom, rumah pada tega-tega banget sama Mpo. Tuh jadi gelas pada Mpo rebus. Jadi gitu. Mas Febri, baca aja tuh majalah terus sampai sukses. Kan udah dibilangin, kalau kita datang ke tukang paramal, maka surat kita selama 40 hari tidak diterima. Betul tidak kan? Betul. Lagi, percaya aja sih yang kayak gitu-gituan. Iya. Tapi emang bener kan? Kalau ini nih, ramalan ini, emang beneran. Itu kan cuma kebetulan doang, Sob. Yaudah, Kal. Tapi kok bisa bener ya, Dut? Kal, kamu gak boleh kayak gitu.